kalau menurut kami ya rumah sakit itu sudah kolaps, terutama di wilayah Jabodetabek. Hasil pencarian kami yang terbaru itu kemarin ya, itu memang rumah sakit kondisinya sudah penuh sekali. Orang ngantri ke IGD itu sudah banyak sekali. Untuk satu tempat tidur itu bisa ditunggu 2-3 pasien gitu, untuk setiap harinya. Bisa dilihat tadi pasien kita yang memang dirawat bersama neneknya, bersama ibunya, bersama anggota keluarga yang memang dinyatakan positif. Jadi dirawat dalam satu tempat. Di rumah sakit Wisma Atlet ini, kalau kemarin memang 80 sekian persen ya, tapi per laporan pagi tadi kita huniannya adalah 77,63%. Angka 80 ini, 70-80 ini angka-angka yang memang krusial dalam konteks memerlukan suatu beban tenaga yang tinggi. Di Wisma Atlet dulu yang tanpa gejala itu lebih banyak dari yang bergejala. Nah, belakangan ini malah yang bergejala lebih banyak dari yang tanpa gejala. Kita saat ini adalah semua tower yang di Wisma Atlet, ada 4 tower, ini kita gunakan untuk merawat yang semua bergejala. Karena kita pahami di rujukan rumah sakit ini, tempat hunian ICU ini juga sangat-sangat sulit saat ini ya. Maka kami membetulkan mengoptimalkan ICU yang ada, kemudian HCU yang ada di Wisma Atlet, sehingga kita bisa melaksanakan pelayanan ICU. Nah, hari ini di Kota Bogor itu sudah di atas 100 per hari. Tetapi warganya bukan semakin disiplin, malah sebaliknya. Saya lihat, saya mengkhawatirkan warga ini sudah menganggap seperti flu biasa, Pak Tugas ya. Jadi ya, sudah banyak lingkaran terdekatnya yang kena, sudah banyaknya juga yang sembuh gitu, sehingga kemudian mereka menganggap ya sudah, kenalah kena gitu kan. Karena banyak yang sembuh. Ini berbahaya. Tiga pilihannya. Pilihan pertama adalah PSBB secara nasional. Ini cukup berani, punya konsekuensi ekonomi, tetapi ketimbang kita terkatung-katung dengan problem COVID selama 11 bulan berjalan ini, toh tidak kunjung membuat ekonomi kita membaik signifikan juga. Opsi yang kedua yang menjadi solusi sebenarnya adalah optimalisasi vaksin, baik ketersediaan maupun proses vaksinasi. Ini bukan pekerjaan ringan tentu saja, maka itu ini merupakan sasaran jangka panjang dan menengah nanti. Yang ketiga ada yang menjadi hal yang fundamental, ringan, sumber dayanya ada, tetapi belum menjadi pilihan kebijakan dan pilihan program yang konsisten oleh pemerintah, yaitu community-based fighting initiative, di mana tenaga kesehatan yang ada di komunitas itu cukup banyak. Kita punya dokter layanan primer, punya perawat komunitas, punya bidan desa, ada tenaga surveillance epidemiologis, ada tenaga promosi kesehatan, dan bahkan di sana ada ahli gizi kesehatan masyarakat,